Wow, ada Honda Forza di depan saya nih guys. Wede, mantap jiwa. Mantul, mantul, mantul. Keren, 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 keren. 70 juta men. Honda Forza 70 juta harganya. Aduh, namanya dikit beli mobil lah. Mobil. Oke, kawan-kawan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi sama channel gue, Muavi Art ya, dengan gue Daus ya. Saya ngevlog dari tempat kerja sampai ke rumah ya. Oke, tapi pada sore hari ini kita akan ngevlog sampai ke Balaraja, ke tempatnya Bro Rahmat nih. Biasa lagi manja dia, minta ditemenin pulangnya. Jadi kita samperin Bro Rahmat dulu ke tempat kerjanya ya. Oke. Ya di sini biasanya nih biang macet ya, tapi alhamdulillah pada sore hari ini jalan terlihat sangat sepi dan lancar sekali karena sudah tidak ada penggalian kabel di pinggir-pinggir jalan. Ya lampu merah tadi sempat sepi juga ya, nggak ada yang lewat. Pada lampu hijau harusnya rame. Tapi waktu sudah mulai tertib gitu ya, yang apa namanya, ya arah-arah berlawanan itu biasa pada terobos-terobos aja. Tapi tadi sepi banget, cuma satu motor doang yang terobos. Terus nyebrangin Danau Cipondo, waduh mantep banget. Seribu cc men, widih gila nih ketemu 1000 cc. Aduh motor impian banget, aduh gak bisa ngejar, aduh gak bisa ngejar. Gila gitu ya, sekali narik gas itu langsung ngacir men. Ngacir. Aduh gak bisa ngejar. Wajay. Jauh banget. Gue udah narik gas sampai full gitu, tapi belum kejar-kejar juga. Wah, tapi di sini, wah jangan salah, lu motor gede-gede saya nggak ngaruh di sini. Tetap aja bisa kekejar gitu kan ya. Ya di sini biang macet gitu kan. Wuh, deh gila ini. Wah, anjir. Gila sih beneran gila ya anjir. Aduh, ah, kalang lagi. Nah, kita lihat dari dekat lagi nih. Wah, kejar-kejaran nih sama ZX nih. Ya, ya gila. Ini suaranya menggemaskan gitu ya suaranya ya, bikin teriakan-teriakan manja nih. Gila sih, gila. Ini motor impian gue banget nih. Z800. Ini bukan. Ya ini Z800 bukan 1000 ya. Lupa. Oh, lihat dari belakang ya kan, pantatnya ya, lampunya ada tulisan Z. Jadi sih ini bannya gede banget, gila, keren-keren. Woi, mantap men. Oke, kita kejar-kejaran nih sama Kawasaki ZX, eh Z
Kawasaki Z 800 cc. Ini kira-kira masih mau kemana nih ya? Wih, debu men. Kejar lu, gila ya, pit 108 cc bisa ngimbang 800 cc gimana enggak, gila ya. Waduh, iya, lampu merah, apa yang terjadi, apa yang terjadi ya, ternyata Z800 cc berhenti di lampu merah men. Gila, seru, kita kejar-kejaran nih. Oh, udah dari nitro. Oh, udah belok ternyata, oke, ini gak apa-apa. Bye-bye, mamase. Wah, ini motor apa lagi nih? Oh, ini Kawasaki juga nih, Kawasaki Z juga nih. Cuman yang kecil, yang versi kecil itu loh. Wah, banyak banget motor-motor unik ya di sini ya. Kita nikmatin ya. Ini cuci mata para lelaki tuh seperti ini gitu ya. Nggak cuma wanita aja yang jadi bahan cuci mata para lelaki. Ini motor aja juga bisa jadi bahan cuci mata gitu. Kan ini nggak pernah ngeliat nih motor-motor unik kayak gini nih gitu. Nggak apa, kita di belakangnya aja. Waduh, buset dah itu udah kemana-mana mbak. Lo mending bagus mah. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Kok cakep mamayan. Oke, kita ikutin lagi ya, kita tadi belok kanan guys. Oh, udahlah, duluan. Motor yang unik banget ya, kecil gitu, mungil ya, tapi orangnya nggak mungil, orangnya tinggi gede gitu, kayak apa, posturnya tuh kayak orang-orang Amerika gitu, kayak bule gitu posturnya. Ya kawan-kawan ya, di sore hari ini ya kita sudah ketemu dua motor yang pertama motor impian banget ya, dari dulu sebenarnya motor impian tuh Z800cc ya, Kawasaki Z800cc. Suaranya ternyata sangar banget, gila. Apalagi yang 1000cc gitu ya, suaranya itu yang 800 aja tuh udah sangar banget gitu ya. Oh, ini ketemu Miss Lia, Miss Lia terciduk. Lihat terciduk. Oh iya, tadi pertama juga ada ketemu Forza ya, dan ini kita ngeliat Forza lagi nih. Oh, tuh ada Forza lagi. Widih, ini keren banget nih Forzanya. Duluan Miss, mau ngejar itu. Nah, ini di depan adalah Honda Forza 250cc yang memang kelihatan trendy banget ya, ini dari belakang nih, waduh. Lampunya, stop lampnya itu bentuknya X kalau misalnya diinjek remnya tuh bentuknya X gitu. Tapi kalau misalnya nggak diinjek remnya ya, nggak dipencet remnya, itu bentuknya mirip banget kayak Honda PCX ya. Nah, ini abangnya sih kayaknya sih ya. Udah, lanjut aja. Malu dilihatin dari belakang sama abang. Nah, sekarang kita nyari cewek ini. Nah, ini ada mbak-mbak. Run.
baru pulang kerja nih kayaknya nih. Ya kita nggak usah godain deh ya, dia sendirian takutnya kita ditolak lagi, dicuekin gitu. Oke itu dicuekin lah, gila, udah halo-halo gitu kan, udah bawa kamera gitu direkam, dia kayak nggak nge atau apa sih ini orang gitu kan, ngapain sih, norak gitu, mungkin gitu kali dalam pikirannya dia. Makanya sekarang kalau misalnya ada lihat cowok cewek sendirian gitu kan ya, biarin aja udah. Kita bisa menikmati dari belakang aja gitu atau dari samping gitu. Selama dia enggak sadar gitu kan. Ya udahlah ya. Ya kawan-kawan, kondisi di pintu air sini nih, wali kota ini masih dalam keadaan pembangunan ya. Kata sih di sini mau ada pembangunan jalan lagi tuh, dibesarin lagi tuh jembatan, mau ada dibangun jembatan tapi agak besar gitu untuk putar balik ya, putar arah ya. Soalnya kalau misalnya kesana lagi terlalu jauh katanya gitu, katanya. Tapi nggak tahu juga sih. Nah ini jembatan yang apa, jalan yang depan juga masih ditutup karena untuk jembatan juga tuh, jembatan. Ternyata mamanya udah ada di depan lagi nih. Mamanya pengen ditoros kamera kayaknya nih. Ada dua guys. Ini Ramayana Cisadane. Kita akan melewati jembatan sebelah kiri aja deh, biar cepet. Mudah-mudahan bisa masuk nih. Bisa. Aduh. Oke, kita bisa masuk. Aduh. Nah, ternyata malah lama ya sini ya. Yang geber-geber tadi, gila, sebegitunya ya. Karena biasa aja, harusnya santai aja sih, mau kemana. Nah juga abis geber-geber, abis nyalip dia jalannya nggak ngeput, biasa aja, nggak lagi buru-buru juga. Wow, sekarang ada MT25. Lumayan ya, hari ini kita ketemu sama motor-motor moge nih, ya, walaupun kelasnya 2,5 doang ya. Tapi udah termasuk moge buat gue. Udah termasuk moge itu. Aduh ya. Oke, kita lanjut jalan lagi. Tadi tiba-tiba kameranya keluar sendiri ya, mati sendiri gitu. Nah, tanda ini nggak boleh putar balik ya, nggak boleh putar balik. Tuh, bayangin putar balik tuh melanggar tuh. Aduh, kita kacau loh. Mana nih Rahmat? Nah, ini dia motornya.
Assalamualaikum. Bro, bengong aja tuh orang. Udah mati nih tuh. Wah, kameranya masih, masih hidup nih. Masih dong. Masih masih bertanya di Oppo. Oh, halo. Salaman dulu biar enggak selek. Hah? Salim apa? Enggak lah. Ntar yang ono ngeliat aja. Iya, makanya itu. Hah? Ada yang manja kan, lagi manja. Minta bareng. Jam berapa biar? Enggak tahu. To the PM, PM to the AM. Eat up your per diem, you just gotta hate them, boom. If I quit your PM, I still rock Mercedes, boom. If I quit this season, I still be the greatest.